ini India. Negeri terpadat kedua di dunia. Ada 1,2 miliar manusia yang menjadi penghuninya. Riuh tentu saja, tapi itulah daya tariknya. Dan saya menikmatinya. India bukan negara kecil. Wilayahnya mendominasi kawasan Asia Selatan. Dan satu lagi, tak boleh kaget kalau kita bakal sering berpapasan dengan sapi dan kera di jalan. Dua hewan ini dianggap suci. Sapi adalah simbol pemberi kesejahteraan. Sedangkan kera dianggap penjelmaan salah satu dewa, yaitu Hanuman. India juga disebut Hindustan, sebab mayoritas penduduknya beragama Hindu. Jadi jangan heran kalau kita akan melihat kuil di mana-mana. Dari 80% umat Hindu di India, hampir separuhnya hidup sebagai vegetarian. Sehingga di sini ada banyak restoran yang khusus menyediakan menunya. Ini menguntungkan bagi wisatawan muslim seperti saya. Tak repot lah untuk mencari makanan halal. Di India saya sengaja menelusuri jejak budaya Islam. Meski minoritas, Islam berkembang pesat di sini. Salah satu situs yang tersohor adalah Taj Mahal. Taj Mahal berada di kota Agra, Provinsi Uttar Pradesh. Saya harus membayar 1.000 rupiah atau sekitar 200 ribu rupiah untuk bisa masuk. Lumayan mahal dibandingkan pengunjung lokal. Kalau warga India sudah bisa masuk dengan hanya membayar 8.000 rupiah saja. Hari masih pagi, tapi pengunjung Taj Mahal sudah penuh. Setiap tahun lebih dari 6 juta pengunjung mendatangi tempat ini. Aturan ketat diberlakukan. Salah satunya pengunjung hanya boleh membawa kamera foto atau telepon genggam untuk dokumentasi. Barang-barang yang tak boleh dibawa masuk bisa dititip di loker. Biaya sewanya cuma Rp5.000. Subhanallah, Taj Mahal terlihat indah dan megah. Inilah yang membuatnya masuk dalam daftar keajaiban dunia. Nah, sebagai satu dari 7 keajaiban dunia, Taj Mahal ini disebut sebagai bangunan yang paling simetris. Jadi keempat sisi Taj Mahal itu bentuk, rupa maupun ukurannya sama persis.
Taj Mahal adalah peninggalan kerajaan Mughal, sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di India. Pembangunannya dimulai dari tahun 1632 dan baru selesai 22 tahun kemudian. Taj Mahal dibangun atas nama cinta. Salah satu Raja Mughal, Shah Jahan, mempersembahkan Taj Mahal bagi istrinya. Ia merasa kehilangan. Sang istri, Mumtaz Mahal, meninggal dunia saat melahirkan anak ke-14 mereka. Dan makamnya berada di bagian dalam gedung. Siapa sangka bangunan cantik ini menyimpan kisah duka di balik segala kemegahannya. Taj Mahal menempati area seluas sekitar 22 hektar. Dari sini kita bisa melihat aliran Sungai Yamuna. Inilah sungai yang memegang peranan penting bagi penyebaran agama Islam di India. Lewat Yamuna, Islam dibawa dan disiarkan oleh para pedagang dari Turki, Afghanistan, juga Arab. लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी di kawasan Taj Mahal berdiri juga sebuah masjid agung. Bangunan ini didominasi dinding bata merah, khas arsitektur kerajaan Mughal. Sebagian pengunjung Taj Mahal meluangkan waktu melakukan sholat di sini. Sayang, saya tak bisa melakukannya. Sebab di India, seorang perempuan tak lazim melaksanakan ibadah di masjid. Saat dinasti Mughal berkuasa, Islam menyebar luas di seluruh India. Peninggalan kerajaan ini tak cuma Taj Mahal. Saya mengunjungi satu tempat lagi, namanya Lodi Garden. Letaknya di ibu kota India, New Delhi. Taman Lodi meliputi area seluas hampir 100 hektar. Masjidnya diberi nama Bargumbat. Bagian dinding masjid dihiasi ukiran kaligrafi. Sementara bangunan makam keluarga kerajaan diberi nama Shish Gumbat.
Islam telah menjadi bagian penting di India sejak abad ke-7. Jumlah pemeluknya di negeri ini terus bertambah. Kini sekitar 16,4% penduduk India adalah warga Muslim. Saya mengunjungi Indian Islamic Cultural Center di Lodi Road, New Delhi. Hidup sebagai minoritas, toleransi menjadi kunci utama untuk bisa berdampingan dengan damai. Umat Islam di India telah mempraktikannya, salah satunya pada ibadah kurban. Menyadari sapi adalah hewan yang disucikan umat Hindu India, warga Muslim memilih hewan lain untuk berkurban. So we can sacrifice our animals on Eid al-Zuha festival. There is no restriction. We don't slaughter any cow. We only slaughter sheep, goat, and buffaloes. In India, we have the freedom to practice our own religions. In India, there are so many religions, you know, hundreds of languages, hundreds of religions, hundreds of communities. They live together. The beauty of the country is this, you know, we are totally integrated. There is no fight between any of the communities. Di sini saya melihat kebersamaan umat beragama. IICC membuka kelas gratis bagi siapapun yang ingin belajar. Islam ki tarikh. Last wali line, tak cuma belajar agama Islam, beragam materi ilmiah hingga bahasa bisa dipelajari. Yang menarik buat saya adalah kelas bahasa Urdu. Inilah bahasa yang digunakan mayoritas Muslim India. Banyak warga non-Muslim yang berminat mempelajarinya. Lappiyati hai dua ban ke tamanna meri. Bahasa Urdu dibawa oleh imigran Muslim dari Turki dan Persia. Bahasa Hindi dan Urdu pada dasarnya memiliki kemiripan. Akarnya sama, yaitu bahasa Sanskerta. How the exercising Urdu language in India right now? The ahmiyat hai. जैसे कि कहा जाता है उर्दू एक हमारी लश्करी ज़बान पहले बोला जाता था और आज उर्दू जो है अदबी तहजीब से वास्ता है इसका जो इंसान में बहुत ही इम्प्रूवमेंट या बहुत ही एक अच्छा बदलाव पेश आ जाता है इंसान के बोलचाल में रहन सहन में बहुत अच्छी तरह उसका वो चेंज हो जाता है रवैया चेंज हो जाता है मिस्टर आफ्ताब व्हाई यू इंटरेस्ट to learn Urdu language because in India Urdu is so typical with Islamic language. Urdu is a very delicate, you can say, soft language. It uses is very nice. Even if you speak in the anger, it looks soft. Pendidikan memang menjadi cara mudah untuk mengenalkan Islam. Terlebih di India, di mana Islam menjadi corak di antara mayoritas masyarakatnya. Bergeser ke bagian tenggara India, inilah kota Aligarh. Berbeda dengan wilayah India pada umumnya, di kota ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Aligarh dikenal sebagai kota pendidikan. Suasananya jauh lebih tenang dibanding kota lain di India yang saya kunjungi. Banyaknya pelajar di Aligarh tak lepas dari keberadaan Aligarh Muslim University atau biasa disebut dengan AMU. Inilah universitas Islam tertua di India.
Didirikan pada tahun 1875, Aligarh Muslim University dulunya bernama Mohammedan Anglo Oriental College. Salah satu yang paling terkenal dari AMU adalah perpustakaannya, Maulana Azad Library. Perpustakaan ini menyimpan lebih dari 18 juta koleksi buku dan 55 ribu jurnal. Selain terkenal dengan koleksi bukunya yang lengkap, perpustakaan juga memiliki banyak manuskrip kuno. Peninggalan berharga ini disimpan dalam ruangan khusus dan tak bisa diakses sembarang orang. Beruntung saya diberi kesempatan untuk melihat langsung. This is our manuscript division. We are having about 16,000 manuscripts. 16,000? Yes, more than 16,000. And these are the very rare manuscripts which have been displayed over here. And I'll be explaining you all the things one by one. Okay? From Rome. Manuskrip-manuskrip ini dibuat pada tahun yang berbeda-beda. Yang paling tua adalah sebuah karya kaligrafi Islam yang dibuat 1400 tahun silam. Manuskrip menarik lainnya adalah kaligrafi yang dituliskan di sebuah baju yang dikenakan bangsa Mogul saat berperang di masa lampau. Melihat satu persatu karya Islami ini membuat saya berdecak kagum. Tak heran bila ini disebut-sebut sebagai harta karun Aligarh Muslim University. Meski berlabel Islam, sistem pendidikan di AMU mengadaptasi negara barat, yaitu Universitas Cambridge dan Universitas Oxford, Inggris. Namun nilai-nilai seorang Muslim tetap menjadi prinsip utama di universitas ini. Hal itu tercermin dari kesederhanaan dan sikap para pelajar. You become a good doctor, you become a good engineer, you become a good bureaucrat, you become a good social scientist, whatever field you want to choose. But your roots are the cultivating Islamic values, which makes you a complete man, a rare human being. Aligarh Muslim University ini juga menjadi universitas favorit tujuan para mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di India. Nah, sekarang saya sudah janjian sama mereka. Agak mantap kan? Lebih dari 30 muda-mudi Indonesia menuntut ilmu di Aligarh Muslim University. Kebanyakan berasal dari Sumatera. Ada yang sedang menempuh jenjang sarjana, banyak pula yang tengah mengejar gelar master. Bertemu dan bercengkrama seperti ini jadi obat penawar rindu kampung halaman. Terlebih jika tiba bulan Ramadan. Tidak jauh berbeda sih Mbak, kayak di Indonesia, karena kan Aligarh itu mayoritas Muslim. Nah, jadi suasana Ramadan dengan di Indonesia hampir sama dengan di Indonesia. Jadi kita sedikit diuntungkan sih sebenarnya kuliah di Aligarh. Jauh berbeda dengan di kota-kota besar seperti Delhi. Kalau di Aligarh pas Ramadan, tajinya ya sama sih sebenarnya kayak goreng-gorengan gitu juga. Ada agar-agar, cuma ya rasanya berbeda. Menjadi kaum minoritas jelas bukan perkara mudah. Tapi semangat untuk terus menjunjung nilai-nilai keislaman dalam hidup jelas wajib hukumnya bagi seorang Muslim. Dan berpeganglah hanya pada Allah seperti yang tertera dalam surat Al-Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman.